Kegiatan pelatihan prosesing pembuatan roti dan kue akan tergelar selama 18 hari ke depan. Hal itu dimulai dari diresmikannya pembuatan pelatihan kegiatan non-fisik TMMD ke-113 yang diselenggarakan Kodim 0819 Pasuruan. Program pengembangan standarisasi kompeten kerja dan pelatihan kerja Binalatas dalam rangka kegiatan non-fisik TMMD ke-113 Kodim 0819 Pasuruan adalah salah satu program penunjang yang harus dilaksanakan mulai dari penerimaan pemateri atau teori sampai dengan praktek pada Jumat 13 Mei 2022. Sesuai yang direncanakan, kegiatan pelatihan prosesing pelatihan pembuatan roti dan kue akan tergelar selama 18 hari ke depannya. Mulai dari diresmikan pembukaan pelatihan kegiatan non-fisik TMMD ke-113 yang diselenggarakan oleh Kodim 0819 Pasuruan. Pembukaan pelatihan kerja yang dihadiri oleh Kapten Armet Yusim yang diwakilkan oleh Peltu Asmawi selaku Bati Bakti TNI Kodim 0819 Pasuruan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kurang lebih sebanyak 20 orang peserta warga masyarakat dari Desa Sebalong dihadirkan guna untuk menerima pembekalan pelatihan dari pihak UPTLKD di Snaker Kabupaten Pasuruan. Adapun sumber pemateri pembuatan roti dan kue akan disampaikan oleh Nyonya Ratih Widiasari. Kegiatan pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pelatihan pembuatan kue dan roti yang dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Jenis kue yang akan dilatihkan kepada para peserta pelatihan pembuatan roti dan kue diantaranya kue brownies kukus, kue bikang, kue pukis, kue donat, kue bolu kukus, dan masih banyak kue-kue lainnya. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sukiswo, Kepala UPTLKD dari Disnaker Kabupaten Pasuruan, beserta satu orang sumber pemateri pembuatan roti dan kue, yaitu Ratih Widiasari, perwira seksi teritorial yang diwakili oleh Bati Bakti TNI Letu Asnawi, serta lebih kurang 20 orang peserta pelatihan pembuatan roti dan kue. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.